Selamat malam semua. Saya live seorang hari ini. Siapa yang dah tahu tentang apa yang kita orang tengah buat untuk hari ini? Hari ini kita orang sangat sibuk. Hai, selamat malam. Yoklik, Pubalan, Rainwork. Pagi, saya nampak Rainwork tadi tengah hari awak ada join kita punya live kan? Hai Azizi, selamat malam. Hi Ken Zox. Sik. I think tak maaf kalau saya tersalah sebut nama awak. So hari ni saya live seorang. Saya live berdua tapi yang kat belakang ni dia cuma keras macam tu je. So yang kat belakang ni saya kenalkan dia, nama dia Misha. So hari ni Misha akan teman saya untuk live. So hari ni tujuan saya live hari ni adalah untuk menutupkan grand contest yang kita yang sedang kita adakan sekarang. Siapa-siapa yang baru ikut live kita sepanjang hari ini daripada pukul 9 pagi pukul 3:30 petang kita ada buat live di mana kita mencari pemenang baju pejamas. Yes, suka tengok baju-baju tidur tu. Tunggu gaji je ni. Thank you Rainwork. Nanti kalau dah gaji, PM kita. Kalau beli banyak, kita bagi extra free gift dan discount. Hai Rabiatul Aurora, selamat malam. So, siapa-siapa yang baru join, baru kenal kita, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Nisa. So, kami adalah kedai yang menjual pakaian-pakaian tidur. Hai Mika Mika, hai budak merantau. Selamat malam. So, kami adalah kedai yang menjual pakaian-pakaian tidur. Pakaian-pakaian tidur kami adalah pakaian tidur yang ready stock. Seperti saya pakai sekarang ni adalah ready stock item. Ini adalah design terbaru yang kita ada hari ini. Dan apa yang Misha dekat belakang pakai ni adalah hot seller kita. Siapa mengikuti kita punya Facebook, tahu kita ada buat satu posting hari ni di mana this design dan dia sangat suka dengan pijamas kita and kita sangat grateful that dia suka dengan kita punya pijamas and it fit her nicely. So if you are watching Mona Allen, thank you so much sebab sudi cari kami and sebab sudi pakai baju kami dan tolong kita review kedai kita. Wah, baru buka Facebook and terus masuk nampak live tu terus masuk. Hai Rabiatul. Haa, saya sendiri saja Rabiatul. Kawan saya dah balik pulang ke rumah. Tapi dia backup kita daripada belakang lah. Rabiatul daripada pagi tadi dia setia menunggu live kita. So dia tengah nak tunggu kita announce pemenang kita pada malam ni. Siapa-siapa yang termiss contest kita jangan kecewa sebab kita akan buat contest macam ni consistently setiap bulan. So kita akan buat satu grand contest dan setiap kali kita live juga kita ada buat contest. Hai Nazira, hai Ila, berapa sis? Harga kita adalah dari RM35 hingga RM75. Yang saya pakai ni adalah design terbaru. So item yang kita jual ni adalah item yang kain dia sejuk, selesa untuk bawa tidur, untuk keluar waktu malam. Dan awak tak perlu risau dengan kain yang jarang. Because sekarang ni saya berdiri di depan ring light. So kalau korang nampak, I akan close up sikit. Korang takkan nampak di dalam. It doesn't see through. So kita make sure yang baju kita ni berkualiti sebelum kita jual. Kita ada SOP di sini di mana kita test dulu kita punya produk. Kita test dulu, kita pakai dulu. Kita minta pendapat tim-tim yang lain. Kalau kain tak okey, kita tak jual. Hai, selamat malam. Harga kita bermula daripada RM35 sehingga RM75 bergantung pada kain dan design. Dan kita item kita ready stock. Dan di sini since dah ramai orang live, mungkin ada yang order dan item dia masih tak dapat. Saya ingin memohon maaf banyak-banyak sebab kita masih menanti stok daripada supplier. Kita ada masalah kekurangan stok sekarang ni dan saya sendiri pun rasa nak nangis. Kenapa supplier lambat sangat after Chinese New Year? Sedangkan ramai orang yang order. So siapa-siapa yang masih tunggu pijamas korang, I understand that I cakap ready stock tapi sebabkan baru habis raya China, so stock a bit slow, logistik a bit slow. So kita orang still hari-hari push supplier untuk bagi kita orang barang supaya kita orang boleh bagi kat customer sebab kita sendiri pun tak suka customer tunggu. So saya minta maaf lagi sekali kalau anda dah order tapi barang belum sampai ataupun anda dah order tapi anda nak bagi feedback dekat kita. Any feedback, good feedback or bad feedback, saya sangat menghargai kalau korang bagi feedback. Sebab apa? Feedback tu sangat penting untuk kedai kita supaya kita tahu area of improvement yang mana yang kita nak apply.
Supaya kalau macam team saya balas lambat ke, team saya bagi information salah ke, post barang salah ke, so saya boleh tegur mereka. Hai Chubby, hai, I tahu I dah gemuk sekarang ni. Hai Haris, hai Hendra, selamat malam. Thank you join live kita. Saya live sekejap saja. Kalau boleh malam ni saya live, saya tak nak sangat cerita pasal produk. Saya just nak cerita randomly is what we are having right now is we are having a contest. So siapa yang join 3 live kita termasuk yang ini daripada pukul 9 pagi, pukul 3.30 petang dan pukul 9 malam, anda dah mengikuti kontes kita dan tim saya dekat belakang tengah kirakan result anda. So siapa yang menang kejap lagi, kalau awak ada stay dalam live channel ni, stay. So saya suruh awak pick up dekat mana design yang mana yang awak nak. So saya terus, besok saya post terus dekat awak, boleh? So tunggu saya live dalam setengah jam je, saya tak live lama. Siapa, kalau ada nak tanya produk, saya boleh tunjukkan produk. Kalau nak close up, saya boleh tunjukkan close up. Tapi sebelum tu, saya just nak inform yang kita ada membuat sistem agents and dropship. Siapa-siapa nak berminat nak berniaga tapi korang tak pandai, tak pandai boleh belajar tau. Sebenarnya ada orang ni, dia ada keinginan nak berniaga tapi dia tak tahu dekat mana nak showkan produk dia. Dia tak tahu macam mana nak approach customer. Dia tak tahu macam mana nak buat closing. Dia tak tahu macam mana nak buat copywriting. InsyaAllah kita ni sentiasa belajar dan upgrade diri kita dengan ilmu-ilmu. So apa yang saya ada dan pengalaman saya, saya sudi sharekan untuk sesiapa yang berminat nak jadi agent kita. Untuk benefit agents kita juga, kita bagi benefit dekat mereka, of course, because kita nak jaga agent kita. So antara benefit yang you akan dapat if you are joining our team closet, korang akan mendapat everyday kita akan bagi tips, macam mana cara-cara nak buat sale, macam mana cara-cara nak ada mindset seorang usahawan. Sebab jadi usahawan ni bukan benda mudah tau. Siapa-siapa pernah berniaga atau ada pengalaman berniaga, korang mesti akan tahu perasaan jadi usahawan ni bukan sesuatu yang mudah, because you face with rejection setiap hari. So macam mana you nak betulkan energy you, macam mana you nak dapatkan momentum, macam mana you nak sentiasa bersemangat, passionate berniaga ni seronok. So kalau you dah ada keseronokan berniaga tu, insyaAllah you boleh berjaya. Siapa-siapa tak tahu boleh belajar, insyaAllah jangan malu bertanya. So kita punya agents tak ada fee. Kita punya agent tak ada fee, and then kita punya agents ada setiap hari kita bagi tips, kita sediakan gambar, kita sediakan macam recently kita sponsoring Mona Allen, so all her picture kita akan share dekat you guys. Kita akan sharekan marketing materials, copywriting, tips. Banyak kita sediakan untuk agents kita sebab kita nak tolong. Kita nak tolong orang untuk berniaga, untuk cipta satu tapak berniaga. Sebab berniaga sekarang ni sangat fleksibel. Apa yang saya belajar, apa yang saya rasa, berniaga sekarang sangat fleksibel because you boleh buat duit dengan handphone you sahaja. So you mesti tahu cara dan mesti nak belajar. Kalau sebab kita tak letakkan syarat tau dekat agent, because of what? Because I suka tengok usaha orang. So kalau seseorang tu berusaha, you tak payah push dia pun, dia ada passionate, dia ada impian untuk ubah hidup dia, dia mesti akan ubah hidup dia. Dia akan fikirkan cara untuk upgrade diri dia. Tapi kalau orang tu dia macam suam-suam kuku, sekejap nak puas, kita nak buat, kita takkan push. We never push anyone. So it's your benefit. Kalau you rasa you nak menjual, you nak belajar, you nak upgrade diri you, kita boleh bantu. Sebab kita takkan boleh bantu orang yang tak nak bantu diri dia sendiri. So I'm cutting the chase. Kalau you nak jadi agent tapi you tak nak push sale pun, memang kita takkan push awak untuk buat sale, because agent-agent kita still earning money and diorang still hantar order dekat kita. Dan Alhamdulillah diorang akan dapat benefit sebab kita ada agent punya sales point. So one sales you buat, you dapat satu point and you can redeem with a lot of stuff. Yang ada dekat sini, I just show it. Ini antara kita bagi giveaway dekat agents kita yang rajin buat sale. So korang boleh pilih hadiah korang. So siapa-siapa berminat nak jadi agents, boleh DM kita. Hai Rafa, maaflah saya sebenarnya sedikit nervous sebab saya jarang live sorang-sorang. So saya cakap pun laju sikit. So biasanya saya live dengan kawan saya, tapi hari ni dia jadi backup dekat belakang saya je.
Kalau ada apa-apa yang nak tanya, kalau ada apa-apa yang nak tahu pasal produk, nak tahu pasal ejen, boleh DM kita, boleh PM kita. Kita dah share link dekat sini. Siapa yang tak tahu, kita tengah buat kontes dan kita akan buat kontes setiap bulan. Selepas ni, setiap awal bulan je korang tunggu untuk kita punya kontes tau. So kita akan bagi barang-barang hadiah-hadiah yang menarik lagi untuk korang menang. So kita akan tukar konten syarat-syarat kita setiap bulan. So semua orang berpeluang untuk menang kalau korang stay join kita punya live. Kontes kita masih berjalan tapi I nak check jam kejap. Okay, saya ada lagi 6 minit untuk announce. So siapa-siapa yang masih ada kat sini, stay tune, tunggu untuk saya announce kontes kita. So kita nak bagi tahu juga, saya ada buat COD because I understand. I sangat-sangat faham yang orang zaman sekarang, dia sukakan perkara yang cepat. So kita nak try our best to deliver our best to our customer. Sebab tu kita sangat-sangat berharap kalau korang bagi feedback, kalau korang bagi kita tahu apa kelemahan kita. So bila kita next time, kita boleh improve better to our customer. Same goes with COD. Kita mau buat COD di kawasan Kuala Lumpur dan kawasan KL. So kalau korang nak COD, korang urgent nak pakai, kita boleh hantarkan baju tidur direct to you. Always bagi gift. Terima kasih. Thank you. Kita memang selalu bagi gift, Rainbow. Saya perasan awak selalu view. Tapi sebab kadang-kadang kita cakap banyak sangat kan. Saya kalau saya nervous, saya cakap banyak sangat. Like right now, I'm nervous. So, I cakap banyak. Kadang-kadang cakap tu tak perasan nak mention nama korang. So, I'm so sorry kalau ada tersilap cakap ke selama saya live dan team saya live. Kalau ada apa yang perlu saya betulkan, just let us know. So, siapa yang baru join kita ni, dekat belakang ni. Saya ke belakang sikit lah sebab saya macam menyemak je dekat kamera ni. So, ini adalah koleksi baju tidur yang kita ada. So, antara design baru yang saya pakai adalah design yang ini. Ini adalah design baru kita, baru sampai. So, selain daripada design ni, kita ada hot seller design, which is we call it the Rainbow Collection. Kita ada 3 color. Color putih, color hitam dan color merah. So, I'll show you guys the color merah one because this is my favourite. Eh, saya salah. Alah, mana ya? Alah, merah dekat store. Sorry. So this one, color putih. Dia ada color merah dan color hitam dan color putih. So apa specialnya this one? This one kita ada bagi dekat Mona Allen. So kita masih menunggu Mona untuk pakai. Terima kasih Mona sebab awak pakai hari tu. Cantik sangat awak pakai. So yang ini adalah hot design. Saya favourite warna merah. So saya suka yang ni warna merah. Dia punya special dia adalah seluar dia. So I akan close up sedikit untuk tunjukkan kain dia. So kain dia sangat lembut dan silky. Oh, nak black one. Biru tu berapa? Biru tu biru. Kita ada yang biru lengan pendek dan kita ada biru yang lengan panjang. So yang ini adalah biru yang lengan pendek. This one is 45. Yang ini 45. Kalau yang panjang punya, this one is 65. Yang ini sesuai untuk perempuan dan lelaki. Sebab ada juga lelaki yang beli pijamas dengan kita. Why not? Lelaki pakai pijamas kan? Dia unisex actually. Dia nampakkan you lebih presentable when you wear pijamas. Especially bila tiba-tiba ada tetamu nak datang. Ataupun malam-malam someone is coming over to your house and you macam malas kan? You pakai je pijamas and you are actually look presentable. That's why I boleh pakai pijamas ni dalam live. Nak tengok black one, biru tu berapa? Okay. Black one. Sekejap. I think I have a black one here. This one is black one. So siapa suka black or siapa suka white? So siapa suka black, love sikit. So kita ada black, kita ada white, bersama seluar dia, dua-dua sama. Seluar dia adalah seluar yang bercorak. So
So this is the seluar yang kita ada. So ini adalah antara new design yang kita ada buat masa ni. So kita akan sentiasa update design kita from time to time dan keluarkan design baru supaya dapat memenuhi semua kehendak korang. So lagi beberapa minit ni saya akan announce live ni. So saya nak team saya dekat belakang ni standby untuk bagi tahu saya siapakah yang menang live dekat Facebook kita. Dekat Instagram kita, Instagram kalau awak nak join, awak kena masuk Facebook kita, like Facebook kita, dan awak boleh join kontes kita. Tapi kita akan akhirkan kontes kita dalam masa beberapa saat saja lagi. Saya tunggu team saya announce dan saya akan announce winner, dan saya akan suruh pemenang tu untuk pilih baju yang ada dekat belakang. Kalau nak yang dekat tangan saya ni pun saya boleh bagi. So kita akan buat postage esok untuk baju ni, hadiah untuk awak. So thank you sebab support kita, join kita live daripada pukul 9 tadi. Daripada pukul 3 tadi tengok kita orang kelang kabut settlekan order, because hari ni memang kelang kabut sangat. Teringin nak beli, belum ada rezeki nak beli lagi. Tak apa Raiwa, thank you. Nanti kalau ada rezeki insyaAllah. Mana tahu awak nak jadi agent kita ke. Kalau awak buat sale banyak-banyak, awak boleh claim hadiah baju tidur free daripada kita. So kalau tak boleh nak membeli, ada cara juga. Boleh join contest, boleh join agent, so you boleh dapat baju tidur free. So saya masih menunggu team saya memberi jawapan kepada contest winner kita. Kita nak announce. Saya harap-harap team saya dah jumpalah pemenang yang saya cari. Jangan lupa untuk ikuti live kita. Saya rasa live kita seterusnya kita akan buat contest juga, tapi grand contest ni kita hanya akan buat sebulan sekali. Hai Farazati, hai Mirasar, selamat malam. Mami, Bani, comel-comel je nama. Kazu, selamat malam. Saya tengah nak tunggu keputusan live saya ni, harga berapa sepasang. Yang saya pegang ni adalah design baru. Yang ni adalah kain satin. Yang ini berharga RM75, percuma postage dan percuma free gift. Saya actually ada sedikit free gift dekat sebelah saya. So ini antara free gift yang korang akan dapat kalau korang buat pembelian dengan kita. Dan kita punya promosi postage akan berakhir soon. Saya akan inform kejap lagi. Thank you Kazu share. So ini antara free gift yang korang akan dapat. Comel-comel semua hadiah kita. Dan kita akan make sure kan setiap pasal kita ada free gift. So team saya dekat belakang, awak dah ada result belum? Siapakah pemenang live kita? Siapakah pemenang grand contest kita ni? Kita nak tutup ni live ni. Dan siapa-siapa yang masih join, yang tengok saya live, yang ada komen ke, yang pernah membeli atau pernah berurusan dengan kita, kalau ada feedback, please please leave us your feedback. So saya menunggu team saya. So kita bagi peluang dulu dekat team saya untuk kira mungkin ada close call, ramai sangat orang join ke, ataupun ada keputusan yang seri-seri ke. So dia akan buat calculation untuk kita inform siapakah pemenang yang kita cari pada malam ini. My family ada pakai closet. Really Kazu, family awak pakai brand yang pakai design yang mana tu? Memang puas hati. Terima kasih bagi feedback dekat kita. Kalau ada komplain pun tak apa, kita menerimanya. So awak dah beli berapa kali dengan kita? Ataupun baru try beli sekali? Ada chances nak beli lagi ke? Kalau ada chances nak beli lagi, jangan lupa DM kita, okay? Okay, saya masih menunggu team saya ni. Mana team saya ni? Nak kena babak budak ni. Dia belum announce lagi, dia tengah check lagi siapakah pemenang malam ini. So saya akan live dan akan habiskan live kita selepas saya dapat nama pemenang tu. Ha, Umi Kalsum, selamat malam. Saya mencari pemenang. Mana pemenang saya? So kalau ada, dah ada, announce lagi. Akan beli lagi soon untuk balik raya. Yay, thank you. Boleh pakai baju ni untuk menyambut, untuk melepak dekat rumah mertua, sambil-sambil buat kerja rumah. Boleh pakai pijama ni because it's very presentable, it's polite, dan dia tak jarang. So I akan pusingkan. This one is design bunga-bunga. Ni design ni memang sangat lawa, saya memang suka. Tapi top favourite saya still apa yang Misha pakai. Tahniah Rabiatul Aura dengan dua
dengan 214 share. Terima kasih. Okey, saya punya team announce dekat Instagram Rabiatul Aura. Pemenang kita adalah Rabiatul Aura. Rabiatul Aura, awak still live dengan kita ke? Kalau awak still live, please comment kita. Kita nak bagi awak, kita nak bagi awak hadiah ni, Rabiatul. Rabiatul, awak ada dekat Facebook. Saya harap awak ada dekat Facebook so awak boleh pilih pejamas kita kat belakang ni sebagai pemenang, sebagai hadiah awak. Ha, saya dah excited sangat ni, Rabiatul. Rabiatul, saya nampak ada komen dia kat sini tapi dia tak membalas lagi. Mungkin dia tengah sibuk ke. Pemenang kita adalah Rabiatul Aura. Boleh pin. Hai, hai Atika. Selamat malam. Hari ni saya live seorang. Nur Wahida, hai, selamat malam. Rabiatul, anda dekat mana? Saya tengah cari awak ni, Rabiatul. Kita nak bagi hadiah percuma dekat awak ni. Kita nak suruh awak pilih secara live. Tapi kalau awak tak ada, tak apa. Nanti kita akan suruh team saya untuk PM awak personally untuk awak pilih design mana yang awak nak. So kita dah ada contest. Winner kita pada malam ini ialah Rabiatul Aura. Terima kasih sebab anda telah menjadi share terbanyak dan anda telah ikuti syarat-syarat kita by follow kita punya Facebook Closet dan tag rakan-rakan. So siapa-siapa yang tak nak miss out another opportunity untuk menang hadiah, besok kita akan buat satu lagi live pukul 10 pagi. So siapa-siapa nak menang next hadiah, follow cepat Closet Pejamas dekat Facebook. Congrats winner Rainbow. Nanti next time awak join kita punya live dekat Facebook so awak boleh dapat peluang untuk menang. Saya mencari Rabiatul Aura ni. Dia tak ada. Sayang sekali Rabiatul Aura ni. Sis, saya dah komen tadi. Congrats. Congrats winner. Awak komen apa tu Caca? Caca pendek. Kenapa nama awak Caca pendek? And Bix tu, saya yang Rabiatul Aura tadi. Oh, awak Rabiatul Aura. Hai. Sorry, saya terlepas pandang. Akhirnya ada pemenang kita dekat Instagram. Dia live dekat Facebook, lepas tu dia masuk dekat Instagram. Okay, Rabiatul, since awak ada online, saya akan ke belakang dengan diri saya dan awak pilih baju mana yang awak nak. Cuba awak sebutkan colour lah. Awak tak tahu. So, antara dekat sini, kita nak bagi tahu, kita nak bagi assignment dekat orang lah. Untuk join next contest kita, korang boleh pilih sendiri hadiah korang. Dah komen banyak kali tadi. Tak nampak ke komen saya? Sorry. Kan saya cakap kalau saya nervous, kadang-kadang saya ni dah lah rabun. Lepas tu saya cakap banyak. Lepas tu saya tak nampak lah komen awak. Sorry. So Rabiatul, awak tolong saya pilih baju mana. Kalau kain hitam boleh? Kain hitam yang mana? Awak nak kain hitam design baru kita ke? Ataupun awak nak pilih hadiah awak yang kain hitam plain punya? So which one awak nak hadiah awak? Siapa yang baru masuk ni, kita nak bagi hadiah dekat orang di Instagram. So kita nak suruh dia pilih colour hitam yang ini ke colour hitam yang ini. Hari ni kita dah jumpa pemenang kontes kita, Rabiatul Aura. Dia sedang live daripada Instagram kita dan kita nak bagi dia pilih. Boleh, awak boleh pilih. Sekarang ni saya tengah bagi option ni. Awak nak pilih yang ini ke awak nak pilih yang ini sebagai hadiah? Cepat, awak komen dekat Instagram. Awak nak mana satu? Nanti awak tinggalkan nombor phone awak atau awak DM kita. Lepas tu kita akan minta awak punya postage details lah. Besok saya akan postkan item awak. Kalau boleh, mestilah saya nak item yang design baru. Boleh. So saya akan menyerahkan pijamas ini kepada Rabiatul Aura ataupun Caca Pendek nama dia dekat Instagram. So dia ada contest winner kita untuk hari ni yang kita cari daripada pukul 9 pagi. So thank you Rabiatul sebab stay dengan kita, join live kita, sharekan kita. So team saya akan contact awak selepas ini. Dan lepas tu kita akan bagi, awak kena bagi details awak dan kita akan postkan item ni untuk awak. So saya akan menutupkan live saya. Saya pun dah penat dah seharian cari contest winner. Terima kasih Caca, join kita punya contest. Siapa-siapa yang nak join next contest kita, pada esok hari pukul 10 pagi saya akan live dengan team saya.
So boleh follow kita punya Facebook at Closet Pijamas. Ingat Closet, ingat Pijamas. So saya akan akhiri live saya. Saya minta maaf kalau terkasar bahasa atau tersalah cakap atau tak pandang nama korang, tak baca nama korang. Saya memang nervous live sorang-sorang. So I'm trying my best untuk live sorang. Kalau ada salah dan silap, maafkan saya. So kita jumpa esok pukul 10.30 pagi di Live Closet dan Closet Pijamas. Bye, selamat malam. Selamat malam Caca, congrats. Ini awak punya.